فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Tatkala nyawa itu telah ditarik melalui ubun-ubun sampai ke tenggorokan, tidak mampu lagi dia berucap, tidak mampu lagi dia berkata-kata, bahkan tidak mampu lagi dia untuk menyampaikan wasiat terakhir di hadapan keluarganya. Apa yang terjadi? Hanya mampu pasrah di hadapan malaikatul maut. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saq bisaq ila rabbika yawma idzil masa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang yang akan meninggal itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Idza balagatit taraqi." Tatkala roh itu telah sampai ke kerongkongan, waqila man ra, maka ditanyakan, "Siapa yang bisa memberikan kesembuhan kepadanya? Siapa yang bisa memberikan terapi kepada orang yang akan meninggal ini sementara rohnya sudah sampai di kerongkongan? Apa yang bisa kita perbuat kepadanya, jemaah?" Lihat, saksikan orang-orang yang sementara meregang nyawa di hadapan malaikatul maut. Apa yang bisa kita lakukan terhadapnya? Dokter spesialis, dokter paling hebat, tidak ada yang mampu dia lakukan di hadapan malaikatul maut. Waqila man raqa, ditanyakan, siapa yang mampu memberikan kesembuhan kepadanya? Wa dhanna annahul firaq, sementara si mayit ini, orang yang akan meninggal ini, telah yakin itu adalah hari perpisahan. Wa dhanna annahul firaq, dia telah yakin itu adalah hari perpisahan. Perpisahan antara dirinya dengan keluarganya, perpisahan antara dirinya dengan harta bendanya yang dia kumpulkan dan dia cintai, perpisahan antara dirinya dengan perdagangannya, perpisahan antara dirinya dengan orang tuanya, perpisahan antara dirinya dengan anak-anaknya yang dia cintai, perpisahan antara dirinya dengan keluarganya yang dia mencintai dia. Akan tetapi, jemaah sekalian, apa yang mampu dilakukan oleh keluarga di hadapan mayit ini? Apa yang mampu dia lakukan? Wadhanna annahul firaq, dia sudah yakin itu adalah saat-saat perpisahan. Kesedihan datang pada dirinya dalam keadaan dia sudah mengingat seluruh kesalahan-kesalahannya di waktu yang telah lalu. Teringat kembali dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teringat kembali dosa-dosanya kepada kedua orang tuanya. Teringat kembali dosa-dosanya terhadap manusia. Teringat kembali kelalaian dan senda gurau yang dia lakukan dalam kehidupan dunia. Teringat berapa puluh tahun waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya ternyata dihabiskan di dalam kesia-siaan. La ilaha illallah ya ummat Muhammad. Sadari keadaan ini, jemaah sekalian. Sadari keadaan ini, Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita dengan peringatan yang sangat dahsyat dan sangat hebat. Wa dhanna annahul firaq, dia sudah yakin itu adalah hari perpisahan tapi tidak mampu berbuat apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan keadaan mereka, wal taffatis saqu bisaq, dan kedua betisnya sudah saling bersilangan, saling bertautan karena menahan sakit beratnya penyakit dalam menghadapi sakratul maut. Ila rabbika yauma idzinil masa, kepada Rabbmulah pada hari itu kalian akan kembali, kalian akan menuju, kalian akan mengadu nasib di hadapan Rabb kalian, di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita seluruh kebaikan dan kenikmatan ini, yang telah memberikan kepada kita seluruh nikmat, dan akan mempertanyakan kepada kita setiap nikmat yang telah kita terima di dalam kehidupan dunia ini, dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap amalan yang telah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Ila rabbika yauma idzinil masaq, dan hanya kepada Rabbmu kalian akan kembali pada hari itu.